Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air, salam satu aspal. Oke, hari ini kita berderan dari Kota Medan. Di sini saya akan kasih tahu cara top up inDriver lewat Alfamart, Alfamidi. Seperti ini tampilannya, guys. Lihat ke arah tulis yang ada tulisannya pembayaran. Klik pembayaran. Nah, seperti ini tampilannya. Baru cari pilihan. Oke. Tambah dana akun. Setelah itu cari pilihan tunai. Baru isi prom-promnya. Misalnya dia minimal 50. Kemudian tulis nama. Kemudian tulis nick KTP, harus yang benar ya. Tulis nick KTP sesuai nick yang sudah terdaftar di aplikasi. Setelah ada tulisannya, lanjut berubah jadi warna hijau, baru klik. Kemudian setelah ada tampilan ada barcode-nya, tunggu sebentar. Nah, sekarang udah bisa membawa struk ini ke kasir Indo Alfamart, Alfamidi. Tunjukkan barcode ini kepada kasir ya. Nah, tunggu sampai selesai, sampai diminta uang 50.000. Setelah udah bunyi, saldo Anda sudah terisi 50.000, Anda sudah bisa menarik seperti Gojek sama Grab. Seperti itulah kawan-kawan cara mengisi top up inDriver. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen.